gua itu punya rencana balas dendam. Kalaupun ada yang bertahan, singkirkan. Emang bisa gitu, Aldino? Harus bisa. Caranya gimana, Nuh? Lo punya ide? Gua punya cara. Ide? Siap? Iya. Lo kok nggak jadi ke kelas? Ini mau ke kelas sih, tapi gue mau kau lah deh, kayak HP gue ketinggalan di sana. Gue anterin. Gak usah, gak apa, gue sendiri. Duluan ya. Oke. Okay. Ya. Guys, itu Michelle. Dia denger gak omong kita? Gawat. Gimana dong? Sel. Sel. Kamu dari tadi di luar ya? Pokoknya semuanya udah clear, udah kelar. Anak-anak panitia yang lain sudah pada setuju untuk bertahan menjadi panitia acara ulang tahun sekolah. Dan gua lega. Ya Ki, syukur deh ya. Jadi kerja keras lo sama kita semua tuh gak sia-sia. Ya kita masih bisa ngelihat hasil akhirnya nanti. Rifki! Aduh, Mama. Alin ini kenapa? Tenang saja. Eh, kita punya batinnya, Tom. Kita punya batinnya sudah sangat mendidih nih. Aduh, Alin ini sudah dibuat sangat tidak adil. Dan sudah dicurangi sama Aldino untuk merebut Alin punya jabatan ketua OSIS sama tanggung jawab Alin itu. Asli, Ki. Gue juga kesel banget. Nih ya, kalau lo bukan lagi ketua panitia, gue ogah ini begituan. Enggak. Nah, itu sah. Beta juga tidak sudi lagi. Eh? Terserahlah yang lain ini mau atau tidak. Tapi beta pribadi tetap tidak. Lebih baik beta batalkan saja. Enggak, gue baru datang. Gue mau ngira HP gue. Di sini kayaknya deh. Kenapa emangnya? Oh, enggak apa-apa kok. Enggak. Kenapa kalian aneh banget kikuk gitu? Enggak, apa-apa kok. Oh, ini HP gue? Iya. Oh ya, Sel. Kok kamu mau ngucapin selamat ke aku? Kan aku ketua OSIS yang baru. Lo pengen diucapin? Oh, sorry, sorry. Selamat ya Aldino. Udah jadi ketua OSIS, semoga sukses dan bisa membanggakan sekolah. Makasih ya, Sel. Oh ya, Sel. Aku kepikiran sesuatu soal kamu. Soal gue kenapa? Kamu mau gak jadi wakil ketua OSIS? Eh, kalau menurut kalian bagaimana kembar? Tujuh deh! Ih, kalian gak boleh kayak gitu dong. Ya ampun, Narifai. Eh, beta ini rasa toh, ini yang paling tepat sudah. Kita semua harus unjuk rasa dan aspirasi-aspirasi kita itu toh harus didengar juga sama pihak sekolah, kawan. Eh, Div, Rel, please lah, kalian tuh jangan kayak gini karena gue, untuk gue jangan lah. Gue mohon banget sama kalian untuk gak mundur, oke? Okay? Untuk tetap bertahan jadi panitia acara ulang tahun sekolah. Iya. Harusnya kita tuh semua bantu buktiin ke anak IPA kalau anak IPS itu solidaritas, profesional. Ya walaupun kita diperlakukan gak adil kayak gini. Nasehat Nona, ya. Nasehat Nona ini cantik sekali. Keren. Wakil ketua OSIS kan itu gua. Gue jadi wakil ketua OSIS. Iya, soalnya aku ngerasa kamu tuh pantas buat ngisi jabatan itu. Gimana? Kalau bisa mau berarti gue diganti dong. Shhh, tunggu.
Gimana? Mau gak? Kan udah ada Ardi. Udah dilantik juga kan, kenapa gue? Kalau itu mah urusan gampang, Sel. Ardi bisa aku switch. Jadi dia jadi wakil ketua panitia. Dan kamu yang jadi wakil ketua OSIS-nya. Gimana? Bersedia gak? Aku yakin kita berdua bakal bikin sekolahnya tambah jaya dan maju. Gimana? Hei, pokoknya toh, beta kali ini tidak sepaham dengan Nona Rifa. Ale juga Rifki. Sekarang kenapa Ale paling lemah? Harusnya toh, Ale harus lawan Aldina itu kayak biasa. Tapi kenapa Ale paling lemah? Ini menyangkut Ale punya harga diri ketua OSIS diinjak-injak. Oh, jangan-jangan Ale takut lagi sama papanya Aldina. Hah? Eh, kawan. Katorang ini, rakyat negara IPS selalu akan mendukung dan membantu Ale, kawan. Jadi jangan pernah takut. Eh, Div. Lupa ya gue kayak gimana. Gue gak pernah takut sama siapapun itu. Dan gue gak diem aja. Justru, gue itu punya rencana balas dendam. Kawan itu. Ya gue denger Nadif. Eh, Div, udahlah sini, biarin aja, dia kan lagi galau. Mamai, opa, ini rambut bagus, alis tebal, hidung mancung, bibir merah, dagu. Kenapa masih saja galau perempuan IPA itu? Hah? Perempuan masih banyak di luar sana. Aduh. Eh, Div, udah sini. Kita dengerin aja si Rifki punya rencana. Eh, men, lo punya rencana apaan? Kawan, Ale mau kita bantu apa? Kasih tahu sudah. Gini ya, gue kepengen kalian itu balesin dendam gue. Dengan cara kalian harus tetap bertahan untuk menjadi panitia acara ulang tahun sekolah. Itu tidak seru, kawan. Kenapa tidak seru? Kita pikir Ale mau minta bantu kita untuk rebut kembali Ale punya jabatan itu dari Aldino, laki-laki licik pengecut itu. Ki. Itu mah sama aja lo ngebujuk kita, kayak lo ngebujuk panitia-panitia yang dulu, ya kan? Gua sama Nadi tetep no. Kalau patah-patah no, sekali no, tetap no. Eh, gini ya, kita kalau mau balas dendam sama orang harus pakai cara yang kelas, yang smart, yang halus. Kenapa gua minta kalian tetap bertahan? Kalian lupa kalau acara ulang tahun sekolah ini salah satunya adalah ajang kompetisi antara anak IPA dan anak IPS untuk menunjukkan keahliannya. Bener gak sih? Terus kenapa gue minta kalian tetap ada, bertahan menjadi panitia acara ulang tahun sekolah? Karena dengan begitu, rencana-rencana yang udah kita buat mau gak mau harus terjadi dong. Dan otomatis dinosaurus akan kesal. Bener gak? Gitu ya, Ki? Iyalah. Sekarang gimana nggak kayak gitu? Gini, kalian nih, kalian bertahan jadi panitia. Rencana-rencana yang udah kita buat harus terjadi, ya kan? Ketuanya baru masuk, acara sebentar lagi. Kalau nanti acaranya sukses, acaranya bagus, yang dilihat siapa, kawan? Ketuanya atau panitia yang dulu? Jelas panitia yang dulu dong. Dan jelas anak IPS dong. Lagi-lagi apa? IPS jadi pemenangnya. Gimana?
cantik kan caranya? Lo juga, Div. Bukannya lo itu yang paling seneng kalau anak IPA selalu ada di bawah anak IPS? Ini saatnya, brother. Ini saatnya. Make sense sih. Gue oke. Tuh. Farel aja udah oke. Jawaban lo apa?